Bus penumpang diketahui masuk ke jurang dan terbalik di kawasan wisata Guci, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah pada Minggu 7 Mei 2023. Adapun bus besar berwarna merah itu terjun ke jurang dan terguling di sungai dekat pasar wisata Guci. Diketahui bus terguling di dekat area parkir atau dekat jembatan di bawah pasar wisata Guci. Kabid Humas Polda Jateng Kombes Pol M. Iqbal Al-Qudusi membenarkan kejadian tersebut. Ia mengatakan saat ini korban telah dibawa untuk dilakukan pengobatan di puskesmas terdekat. Adapun seorang warga di sekitar lokasi kejadian yakni Hidayat mengungkapkan detik-detik bus tersebut masuk jurang di objek wisata Guci. Hidayat mengatakan sebelum masuk jurang bus sudah dinyalakan untuk memanaskan mesin. Bus yang membawa rombongan jemaah ziarah asal Tangerang Selatan Banten tersebut diketahui hendak pulang. Selain itu, ia mengatakan penumpang sudah naik dan sopir tengah meminum kopi. Ia mengatakan tidak tahu di handrem atau tidak, akan tetapi ada ganjalan. Ia pun menuturkan bus terus melaju dan masuk jurang. Diketahui terdapat sekitar 50 penumpang bus besar, tidak hanya dewasa tetapi juga anak kecil. Sejumlah warga pun ramai-ramai mengevakuasi penumpang yang berada di dalam bus tersebut. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.